Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di YouTube Nurul Channel. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bakwan sayur. Apa saja bahan-bahannya? Langsung saja kita lihat tutorialnya. Untuk bahan-bahannya, di sini sudah saya siapkan wortel, toge, kol, pre dan seledri, dan untuk bahan bumbunya bawang putih, bawang merah, gula pasir, kaldu bubuk, garam, dan sedikit lada bubuk. Sekarang akan saya haluskan bumbunya. Bumbunya sudah halus, sekarang akan saya campurkan semua bahan. Kemudian masukkan tepung segitiga biru atau sesuai selera. Selanjutnya masukkan tepung beras. Lalu masukkan air. Sekarang bakwan sayurnya sudah siap digoreng. Jangan lupa untuk membolak-balikkan bakwan sayurnya supaya tidak gosong. Bakwan sayurnya sudah matang, sekarang akan saya angkat lalu saya tiriskan. Bakwan sayurnya sudah siap disajikan. Jangan lupa dukung dan support terus Nurul Channel agar bisa berkembang dan terus berkarya dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.